Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Lewat-lewat jalur sungai. Itu baru lanjutin perjalanannya.
seekor piton reticulatus yang tiba-tiba muncul dalam genangan air membuat teman-teman yang tidak terbiasa melihat ular dari dekat langsung panik dan menjauh. Oke, lihat nih, ada seekor sanca ya, atau piton yang lagi ngerendam nih. Biasanya emang siang di siang hari kayak gini dia habis jemur, panas kan, suhunya naik, suhu tubuhnya naik. Dia cari tempat-tempat yang dingin, Pak, buat berendam. Genangan air dan lingkungan sekitarnya yang memiliki kelembaban cukup tinggi sehingga disenangi oleh reptil seperti ular piton yang satu ini. Piton reticulatus ini sungguh menarik perhatian saya. Ular berkulit cantik yang tampaknya sedang bersembunyi sambil menunggu mangsa lewat sangat mudah ditemui di kawasan hutan seperti ini. Hati-hati banget nih. Kalau enggak kena gigit bisa sobek. Harus hati-hati. Dapat juga deh. Awas jangan basah karungnya. Ayo masukin. Iya. Ayo masukin deh. Badannya dulu. Aduh. Masukin. Aduh, memar kaki ini kena batu. Udah, talinya. Ada. Geser ya. Kuat tuh. Kuat. Dia mau bawa ular siapa nih? Hati-hati ya. Ya. Oke, siap ya. Oke. Oke, akhirnya ular ini berhasil kita tangkap. Dan selanjutnya akan Panji bawa ke tempat lain yang memang merupakan tempat observasi bagi ular Piton reticulatus dan akan menjadi tempat ular ini kembali ke habitat aslinya dan tidak mengganggu atau tidak berinteraksi dengan manusia. Jadi aman buat ular, aman buat manusia. Gimana? Setuju semua? Setuju? Setuju? Yuk!